Suaidi. Para sahabat Rasat Mainan Video, kali ini saya akan membuat video tutorial cara membuat belokan untuk truk plastik yang selama ini saya buat ya. Bahan yang saya gunakan itu sangatlah sederhana dan mudah didapatkan dimanapun Anda berada. Ini adalah bekas spidol. Ini tutup botol yang sudah saya lubangi. Ini baut mur. Dan ini sedotan ya. Oke, jangan berlama-lama. Langsung kita praktekkan saja bosku. Lanjut. Langkah pertama yang kita lakukan, kita siapkan truk plastik dan kita buang saja ini. Bawaan dari pabriknya ya. Kita buang saja bosku. Oke, seperti ini ya. Lalu kita siapkan baut. Ini tadi sudah saya lubangi ya dengan baut yang sudah saya panasi. Silahkan lakukan di rumah teman-teman. Kita masukkan saja. Oke, lalu kita kunci menggunakan mur. Nah, langkah berikutnya kita siapkan ini bekas spidol. Kita potong dulu ya teman-teman ya. Nah, ini bekas spidolnya sudah selesai kita potong ya. Lalu kita masukkan ke mur tadi. Selanjutnya kita siapkan tutup botol ini yang sudah dilubangi. Tinggal masukkan saja teman-teman. Lalu kita kunci kembali menggunakan mur. Oke. Seperti ini. Nah, ini sudah bisa belok ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita gunting sedotan ini secukupnya ya teman-teman ya. Oke. Kira-kira segini. Wah. Nah, ini sedotannya sudah kita potong ya. Kemudian kita masukkan ke ban mobilnya. Lalu kita masukkan di sini tadi sudah saya lubang ya menggunakan besi panas. Oke, ini satunya di sini. Ini fungsinya biar bannya tidak lari-lari di saat dikunci. Nah, tinggal dipasang yang satu bannya lagi. Nah. Oke, ini sudah kencang. Dan sudah bisa belok ya. Ini bahannya sangat simpel teman-teman, mudah didapat dan di rumah. Ini hanya tutup botol, sedotan, truk plastik dan ini ban bawaan dari mobilnya ya. Cuma sudah saya modif, saya potong lebih kecil. Kemudian kita langsung pasang ini sebagai penarik dan sebagai bisa belok ya. Dan ini busa hati. Nah, ini busa hati ya teman-teman ya. Ini fungsinya untuk melekatkan. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita lem saja menggunakan lem Korea ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah tips dari saya. Jadi seperti inilah yang saya buat selama ini untuk memodif truk plastik di channel Rasyad Mainan Video dengan bahan yang sederhana ya. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Dan bagi yang senang dengan channel saya ini, silahkan tekan like, komen, dan subscribe. Dan jika ada yang ingin request tentang tutorial berikutnya, silahkan komen di tombol komentar ya teman-teman.